kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan fire blanket. Fire blanket itu apat, dikenal dengan apat ya, alat pemadam api tradisional. Bisa harum atau sintetis di rumah ada handuk bisa. Ya, cuma ini ada seperti ini. Cuma pada saat pemadaman api dengan ini posisinya harus basah ya, harus ini. Harus basah. Juga kita harus tahu apa yang terbakar. Kalau ada kebakaran pada listrik, jangan coba-coba pakai alat seperti ini, fire blanket. Kan kita tahu air itu bisa menghantarkan listrik. Yang ada bukan apinya yang padam. Penggunanya yang padam. Ya. Ada lagi nggak yang tahu alat pemadam api tradisional apa aja? Air bisa. Cuma kita lihat dulu apa yang terbakar. Kalau kompor itu sumber api. Pasir. Pernah lihat pasir nggak di pom bensin? Kenapa pasir? Kalau ini seperti obat P3K. Pertolongan pertama pada kebakaran. Kecil bentuknya tapi manfaatnya sangat besar. Dia sebagai produk harta benda dan nyawa. Ingat ya, apar alat pemadam api ringan. Yang kita akan pakai ini jenisnya dry chemical powder. Isinya seperti tepung. Dia kelasnya ABC, kelas kebakarannya. Ada yang tahu kelas kebakaran ABC itu apa? Belum tahu ya. A itu benda padat. Seperti kain, kayu, kertas, plastik, karet, itu Pak. Tolong diperhatikan ya. Satunya.
push me over. I kill my fill three times a day. These ethanol fumes won't make me sober. You. Let's talk about round when it's past due. Raise a glass to know you don't gotta fight alone.